Azin akan stick into ballad R&B sebab Azin tahu apa peminat-peminat Azin nak dengar. You know, like Azin akan buat banyak eksperimen lah untuk sound. Yeah, Azin tak stick into satu genre saja. Yep. Hai, saya Azrin. Kalau korang tak kenal Azrin siapa, okay, lagu Azrin dulu dia macam ni bunyi dia. Lepaskan aku jika benar engkau tak mau. Sakitnya hatiku, tiada siapa yang tahu. Itulah dia lagu saya. Itu lagu saya, single yang pertama. Dikompos oleh Zain Akal, sahabat saya. Terima kasih banyak-banyak. Of course, ada as a singer-songwriter, Azin akan keluarkan next single. After Azin a year juga, Azin diam sebenarnya. Sebenarnya Azin banyak personal sebenarnya. Azin banyak keluar daripada management. Azin banyak study about the contract, management apa semua. So, single pertama Azrin akan keluar next month. And then single kedua, and then single ketiga baru Azin keluarkan album. Azin akan stick into ballad R&B sebab Azin tahu apa peminat-peminat Azin nak dengar. You know, like kalau Azin cover dekat TikTok pun, Azin akan cover lagu galau-galau. Untuk album, Azin akan buat experimental. Azin akan keluarkan R&B ataupun melody rap. Contohnya macam 5-3 lah, begitu. So Azin akan buat banyak eksperimen lah untuk sound. Yeah, Azin tak stick into satu genre saja. Yep. Yes, betul. Satu payung tu sudah tentu. Sebab Azrin kawan dengan 5-3 pun lama juga sebenarnya. Sebab Azrin memang asal Keramat. Keramat dengan Melawati memang jiran. Kalau dengan 5-3, kita orang akan memang ada lagu yang nak keluarkan. Contoh macam Azrin ada je demo, Azrin ada je raw demo yang perlu disiapkan. Tapi Azrin tak tahu bila Azrin nak release lagu tu. So insyaAllah kalau ada rezeki, Azrin keluarkan lagu tu secepat mungkin, insyaAllah. But then Azrin akan fokuskan Azrin, apa yang Azrin nak dulu, apa yang Azrin target dulu. Barulah Azrin keluarkan apa yang Azrin buat dengan 5-3 untuk keluarkan karya-karya tu. Actually agak susah sebenarnya sebab bagi Azrin take time sebab every singer ada journey dia masing-masing. Azrin pun masih belajar. Ada je orang yang macam kena tipu dekat management, something like that. So Azrin pun kena macam tu juga. So sekarang bila Azrin growing up, Azrin makin belajar tentang beware, hati-hati dengan orang, jangan cepat percaya orang, something like that. So sekarang ni untuk nak kekal relevant tu, Azrin kena teruskan release Azrin punya lagu. Itu agak PNC sebenarnya. Bagi Azrin macam, ya betul, every artist memang ada dia punya macam mana pengalaman dia. Macam Azrin sendiri banyak benda lah, banyak benda yang Azrin tak boleh share sebenarnya. Tapi sejujurnya memang Azrin belajar, tu je. Terima kasih sebab support lagu Azrin. Walaupun Azrin tak release lagu banyak sekalipun, korang kena tunggu yang Azrin always buat music. Azrin always ada dekat rumah untuk keluarkan karya-karya Azrin. So Azrin bukan diam, Azrin nak juga masa untuk me time untuk buat music. Something like that. Azrin pun cari diri Azrin juga, siapa Azrin, nak kena keluarkan lagu macam mana, nak kena keluar sound macam mana, something like that. So insyaAllah Azrin akan cuba yang terbaik. Hai, saya Azrin. Boom, panas dan pantas.